Infeksi otak. Infeksi pada otak dapat menyebabkan peradangan di daerah yang terjangkit. Penyebab infeksi antara lain bakteri meningokokus, cacing pita, cacing Trichinella spiralis, virus herpes, dan penyakit turunan. Penularan dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti flu, batuk, dan berciuman. Penggunaan alkohol dan narkoba, makanan yang kurang bersih dan kurang matang. Gejala infeksi otak antara lain demam tinggi, sakit kepala, leher kaku, mual muntah, sensitivitas cahaya, kekebalan tubuh melemah, kebingungan, kelumpuhan, gangguan sistem syaraf, dan bagian tubuh kesemutan, rasa sakit terbakar atau mati rasa. Penanganan infeksi otak antara lain obat sesuai dengan penyebab, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dan elektrolit bila muntah, dan obat antikonvulsan untuk mencegah atau mengatasi kejang.